Halo, assalamualaikum sahabat sehat. Selamat pagi bunda-bunda, selamat pagi semuanya. Pagi ini saya memulainya dengan yang sehat-sehat bunda-bunda. Dan saya hari ini bikin cemilan ya bunda-bunda. Nah, di sini bahannya saya menggunakan gandum atau sereal ya teman-teman. Di sini saya pakai sereal 2 atau gandum 2 gelas setengah ya, 2 gelas setengah gelas apa? Takaran 2 gelas. Langsung saya blender biar jadi tepung ya bunda-bunda. Ini tepungnya saya pakai gandum ya bunda-bunda atau sereal, di blender sampai halus. Dicampurkan ini tanpa gula ya bunda-bunda, saya memakai pisang. Nah, ini di blender sampai halus ya bunda-bunda gandumnya, jadi kita makan yang sehat, tepungnya sehat. Masya Allah, ini sudah halus ya bunda-bunda. Ini tepung gandumnya sudah halus, jadi saya sering bikin tepung sendiri, tepung gandum sendiri buat bikin bakwan, buat bikin cemilan seperti ini ya. Nah, ini udah selesai, lanjut saya mau blender pisang. Ini pisangnya sudah hitam ya bunda-bunda. Nah, pisang yang hitam ini yang sangat bagus, yang sangat banyak vitaminnya ya bunda-bunda. Ini blueberry, kemarin saya punya blueberry. Nah, biar rasanya ada asam manis, manisnya dari pisang dan asamnya dari blueberry, jadi rasanya nano-nano ya bunda-bunda. Oke, ini pisang saya pakai 2 buah pisang ambon dan 1 mangkok blueberry, 1 butir telur dan 2 gelas gandum atau 2 gelas setengah gandum di blender. Nah, ini saya blender pisang dan blueberry-nya dicampur telur. Oke, cantik sekali bunda-bunda hasilnya, warnanya Masya Allah. Ini blueberry di blender sama pisang, rasanya asam manis loh bunda-bunda. Jadi nggak usah pakai gula hari ini bikin cemilan, dan untuk sarapan juga, untuk cemilan juga ya bunda-bunda. Ini saya campurkan ke tepung, saya bikin cake bohong-bohongan ya bunda-bunda. Ini nggak pakai gula, nggak pakai susu, nggak pakai blue band, ini semua natural asli dari bahan-bahannya ya bunda-bunda. Ini tepungnya tepung gandum, terus ada blueberry-nya, buahnya ada 2 macam, blueberry sama pisang, dan telur 1 butir telur ya. Oke, ini dikukus, boleh juga dipanggang atau di oven ya bunda-bunda. Nah, saya lebih suka dikukus ya bunda-bunda, saya dikukus, taruh di wadah ya. Oke, inilah cemilan aku bunda-bunda, semoga bermanfaat dan semoga ini membawa makanan saya ini menjadikan tubuh saya lebih sehat, lebih fit, lebih pokoknya lebih deh. Nah, saya taruh ini toppingnya blueberry biar ada rasa manisnya juga dan cantik-cantik itu loh bunda-bunda, kayak kicknya di orang-orang gitu ya. Oke, saya udah siapkan untuk mengukus. Saya kukus ya selama 20 menit bunda-bunda, boleh juga 30 menit ya, ini saya 25 menit ya saya dikukus. Oke, ini untuk cemilan, untuk sarapan pagi juga boleh ya. Oke, ini saya tutup sebentar selama 25 menit. Nah, setelah 25 menit bunda-bunda, kan cantik sekali hasilnya, blueberry-nya warnanya wow, cantik sekali bunda-bunda. Oke, ini cake-nya siap dipotong-potong dan siap dihidangkan atau disantap atau dimakan atau dihidangkan. Nah, taruh di piring, langsung dipotong-potong bunda-bunda. Masya Allah, aku suka banget dengan warna teksturnya dan sangat sehat, tanpa gula, tanpa susu, tanpa blue band. Oke, terima kasih bunda-bunda yang sudah menonton, sudah like, sudah mengkomen, dan sudah memfollow. Terima kasih banyak, salam sehat, salam sukses, dan ayo kita merubah isi piring bunda-bunda. Assalamualaikum, bye-bye. Wah, hasilnya cantik sekali bunda-bunda. Oke, bye-bye.